Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maimah Khadijah. Okey, semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maimah Khadijah. Iqra doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Sebelum tu, apa syarat-syarat kelas Mu'alimah? Jangan main chat. Jangan main chat. Boleh buka kamera, tutup mic. Okay, Mu'alimah tak nak tengok gambar-gambar. Gambar-gambar apa ni? Berlawan ke ni? Okay, Mu'alimah nak tengok muka kamu. Boleh? Senanglah. Jelaslah. Okay, boleh ke? Boleh. Yang tak boleh buka tak apa. Yang boleh buka tolong buka kameranya. Mak Lima akan start sekarang. Kenapa Mak Lima suruh buka? Sebab Mak Lima nak tengok kamu betul-betul ke tak duduk elok-elok nak belajar. Okay. Macam mana adab-adab nak belajar. Aidil ada ke dalam ni? Ada. Mak Lima tak nampak dia. Yang mana ya? Yang tu yang macam ramai orang nak lawan tu. Nama orang nak lawan. Oh, okey. Yang nama lain tapi boleh buka kamera eh? Okey. Kita teruskan. Sebelum tu Mak Lima nak minta kamu tengoklah. Macam biasa video sebelum. Allah, Mak Lima pun dah tak suara lah. Okey, video sebelum kita belajar macam biasa. Okey.
macam biasalah. Okey. Jadi kita akan teruskan pembelajaran kita pada pagi ni. Yang belum, yang tak buka kamera ni memang tak boleh buka eh. Okay, yang boleh tolong buka ya. Ilyas boleh ke? Dengar tak suara Mak Limah? Dengar. Akan ulang semula. Eh, buka ulang. Maaf, maaf. Saya cakap kejap sebab Aidil spamming cakap KK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 
Aidil spamming cakap K, 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 K. Minta Aidil. Dia cakap buka. Lagi K. Dia cakap, mana dia cakap tu? Tadi. Chat. Cakap dalam chat. Mana Aidil dalam pabun? Tak dapat pun. Okay. Dia cakap private dengan saya. Dia cakap private dengan saya. Okay. Okay, dah dah. Malima tak nak dengar suara. Malima nak tengok gambar je. Sebelum tu Malima nak ucapkan tahniah dekat Adil sebab semalam hari apa? Rabu. Rabu. Rabu ya Alif? Semalam. Semalam Alif tilawah. Alif masuk tilawah. Jadi Alif lawan peringkat negeri. Okay. Siapa yang tengok, dia tahulah. Okay. Tahniah Mak Limah ucapkan. InsyaAllah result dia esok lah. Jadi kita doakan semoga kawan-kawan kamu ni. Okay. Alif berjaya. Okay Alif? Kita doakan. Okay. Seterusnya. Mak Limah nak kamu buka buku teks. Okay, muka surat 48. Walaupun kita dah habis, kita ulang sikit. Okay. Dah sedia belum? Dah? Okay. Jadi sebelum ni, kita dah habis belajar tajuk imbuhan awalan peng dan meng dengan bunyi U dan O. Jadi Walimah dah terangkan dekat kamu. Okey, boleh pandang sini ke? Pandang depan. Jangan pandang kiri, jangan pandang kanan. Pandang straight sahaja. Okey. Jadi sebelum ni Walimah dah ajar dekat kamu imbuhan awalan peng dan meng dengan bunyi O dan U. Macam mana bila imbuhan dengan kata dasar dapat kata berimbuhan. Okey. Tapi imbuhan apa? Imbuhan peng dengan bunyi U contohnya. Imbuhan peng dengan bunyi O. Macam tu. Okay, jadi kamu pun dah tahu macam mana apa? Macam mana kalau imbuhan dengan kata dasar ni bercampur ataupun tambah. Imbuhan ni ditambah. Apa yang perlu dibuang dan apa yang perlu ditambah. Macam tu. Okay, jadi Malima, sebelum tu ada yang lagi, ada lagi ke yang tak faham tajuk ni? Sebelum Malima sambung tajuk yang baru, masuk tajuk yang baru, ada lagi ke yang tak faham? Hello? Ada lagi ke yang tak faham? Tak. Okay, Malima harap semua faham. Kalau tak faham boleh WhatsApp Malima. Okay, jadi kita pun dah belajar macam mana bina ayat menggunakan imbuhan dan kata dasar. Okay. Terusnya Mak Lima pun dah minta kamu untuk buat ke surat 651 ni. Mak Lima ada minta kamu buat ke? Ada kan? Ada tak? Ingat tak? Ada tak ni? Muka surat 51 ni. Tak ingat. Ada kan? Setiap Malimah ada. Betul tak? Malimah minta kamu buat. Tulis kan? Okay. Siapa yang belum hantar boleh hantarlah. Saya dah siap.
Okay, yang dah hantar, terima kasih. Yang belum hantar, boleh hantar. Okay, jadi kita akan masuk tajuk baru, iaitu tajuk yang terakhir. Tak selama lima. Betul tak? Unit lima. Tajuk yang terakhir kan? Okay. Tajuk yang terakhir iaitu imbuhan awalan pen dan meng pada kata dasar yang hurufnya, huruf pertamanya bukan alif. Kalau sebelum ni, kita tengok ia buang alif. Betul tak? Bila tambah imbuhan, dia buang alif. Betul tak? Betul. Jadi untuk hari ni, kita tengok pula. Okay. Imbuhan pada kata dasar yang hurufnya, ini huruf pertama yang bukan alif. Mana? Jadi kita tengok. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kamu boleh tengok muka surat 52 ya. Maklima harap semua dapat buka buku teks. Muka surat 52. Respon sikit kalau dah buka. Ayo, apa ini? Dah buka ke? Ya. Okey, kalau dah buka kita tengok sama-sama. Apakah dia imbuhan awalan peng dan meng ni pada kata dasar yang pertama, yang huruf pertama dia bukan alif. Apa dia? Okay, jadi di sini apabila kita boleh tutup mic ke? Okey, terima kasih. Okey, jadi apabila imbuhan peng dan meng ni digunakan pada kata dasar yang mula dia huruf ha. Ni ha apa ni? Ha apa? Ni. Huruf apa ni? Ha pedas ke ha gulung? Gulung. Ha ada dua betul tak? Ha pedas dengan gulung. Ha gulung macam mana? Siapa tahu? Ha pedas yang ni. Okay. Ha gulung tu yang ni. Okay. Nampak tak? Sekejap, Alimah tunjuk. Ha pedas. Ha pedas. Dia panggil ha pedas. Okay. Ini ha pedas. Okay. Dia panggil ha. Okay. Dia bukan pedas apa tau sebutan dia. Okay, yang lain masih dalam kelas ke? Maklumat senyap je, tak dengar apa pun. Alif ada? Okay, ini nampak ni ha ni. Ini ha gulung. Okay. Kalau yang baru first time dengar, dia pelik sikit lah. Okay, lepas tu. Kenapa dipanggil ha gulung? Sebab dia berpusing. Okay, Allah. Okay, boleh tak? Siapa nak tulis, tulis. Untuk ni, tambah sikit dia punya ni. Okay, seterusnya. Allah, kejap. Mati pula dah. Okay. Dia cakap apa? Apabila imbuhan peng dan meng yang digunakan pada kata dasar bermula dengan huruf ha, kha, ga dan ha. Ha, ha, ha. Macam tu. Okay, hendaklah dikekalkan huruf awalnya. Okay.
Ya. Alif tak ada ya? Okey. Contohnya. Kita tengok huruf yang pertama. Ni huruf apa? Huruf apa? Ha pedas. Okey. Huruf dia ha pedas. Kata dasar dia apa? Halal. Okey. Contohnya menghalalkan. Sebab apa dia menghalalkan? Imbuhan me tambah dengan kata dasar halal. Okey. Jadilah menghalalkan. Jangan tanya kenapa ada kan dekat belakang. Okey. Sebelum ni maklumat dah ajar. Kenapa ada kan dekat belakang? Kalau menghalal, ada maksud ke? Menghalal. Ada maksud ke menghalal? Ada. Maklumat tulis eh. Tolong eh, tajuk yang terakhir. Nanti kalau kamu tak faham, susahlah nanti. Maklumat tulis, maklumat bagi contoh. Siapa tadi dia cakap meng? Huruf dia ha kan? Betul tak? Ha. Kata dasar dia apa? Halal. Halal. Kan? Bila tambah imbuhan, okay, dengar ya. Tambah imbuhan. Maklumat tutup mat. Maklumat tutup mat. Tak dengar. Suara maklumat. Okay, dengar tak? Dengar. Hello? Dengar ke? Dengar. Okay. Dengar. Sorry. Dia maklumat tutup mat. Bukan tutup mat. Apa? Line dia. Okay, sekarang dengar. Dengar. Okay. Kita teruskan. Kalau tak dengar baik tahu eh. Mana tadi maklumat ni? Ni. Okey. Bila tambah dengan imbuhan, imbuhan dia apa? Jadi apa? Ringgit. Campur dengan kata dasar jadi menghalal. Menghalalkan. Menghalalkan. Betul tak Malifah yang tulis ni? Betul. Sebab dekat sini dia kata hendaklah dikekalkan huruf awal dia. Kenapa tu? Berapa? Okey. Muallimah ulang sekali lagi. Dekat sini apa huruf dia? Ha. Ha. Okey. Fadlan ada ke dalam ni? Ada. Ada. Okey. Bila tambah dengan kata dasar halal. Halal. Lepas tu campur dengan imbuhan. Dia jadi menghalalkan. Siapa tak tahu eja menghalalkan? Tak tahu. Halal. Asal dia halal. Tambah meng dengan kan jadi menghalalkan. Okay, siapa nak tulis boleh tulis. Sebelum maklumat padamlah. Hey, kamu kena ingat. Ini adalah huruf tau. Dalam buku tu ada bagi tahu. Huruf, kata dasar.
tambah dengan imbuhan. Imbuhan dia apa tadi? Meng. Okay, imbuhan dia meng. Jadilah menghalalkan. Senang je sebenarnya tajuk ni. Kamu tak payah fikir sangat. Tambah dengan meng. Lepas tu kata depan tu, kata depan, huruf yang depan tu tak perlu gugurkan. Dia stay dekat situ. Stay tu apa? Dia dekat situ je lah. Dia tak ada pergi mana-mana. Okay. Dah. Dah ke? Dah. Belum. Dah? Oh, belum. Okay, cepat. Dua saat. Dah. Dah ke? Dia dah siap. Okey, kalau dah Malima sambung. Okey, contoh yang kedua. Tengok. Contoh kha. Okey, ni Malima padam eh. Padam. Okey, contoh kha. Nampak tak titik dia ni? Ni kha ya. Khusus. Okey, khusus. Kata dasar dia khusus. Adik siapa nangis tu? Adam Zikri faham ke? Okey, Malima buat titik besar sikit lah ya. Tak nampak nanti. Okey, khusus. Bila kha tambah dengan kata dasar, huruf tambah dengan kata dasar, apakah imbuhan dia? Apakah imbuhan dia? Meng. Okay, imbuhan dia adalah meng. Jadi bila huruf tambah dengan kata dasar sama dengan menghususkan. Ada ke maksud menghusus? Alimah tanya ni, pernah dengar ke menghusus? Tak. Okey. Sengit sikit lah ya. Harap kamu faham lah. Seterusnya, dekat sini. Okey. Macam mana Eja menghususkan dalam Jawi? Dalam Rumi. Siapa nak? Eja. Saya. Okey, Adam. Kita try. Macam mana? Macam mana Eja dia? M. E. N. G. E. G. E. E. Khusus. Okay. Apa? Cepat. Okay. H. S. Auni. Bantuan. Auni. Macam mana je? Macam mana? M-E-N-G-K-H. Khusus. Macam mana? Khusus. U. Ingat tak? S-U. Okey, Ali Farhan. Sukma. Ya.
Macam mana Eja mengkhususkan? Ni Mak Liman nak bagi kerja ni. Kalau tak ingat ni. Okey, Awni sekejap ya. Lagi. S. U S. S. Lagi? Kan. K. K-A-N. K-A-N. Okey, bagus. A. Okey, boleh tulis. Semua boleh tulis. Okey. Ni cara nak eja. Mak Lima dah bagi sebiji dah ni. Apa orang kata? Sedebuk. Macam tu. Sedebuk ke? Gedebuk. Macam tu lah. Okey. Jadi huruf tambah dengan kata dasar sama dengan menghususkan. Sebelum tu dia ada imbuhan. Okey, sebelum tu ada imbuhan ni Alif ya. Jadi ini adalah ejaan dalam Jawi. Dalam Rumi. Maklumat pun dah pening dah. Okey, ini adalah ejaan dalam Rumi. Jadi kita belajar setakat itu dulu. Maklumat ada tugasan untuk kamu. Okey, apa tugasan dia? Tengok muka surat 54. Okey, muka surat 54 buku teks. Mengenung. Soalan nombor 2. Namakan gambar berikut. Okey. Tolong buat namakan gambar berikut. Buat dalam buku tulis ataupun kertas A4. Tapi Mak Lima harap kamu dapat buat dalam buku tulis lah. Senang sikit. Okey, macam mana nak buat? Kamu ada ni. Kamu boleh print. Kau print photo state. Okay, kamu boleh photo state soalan muka surat 54 tu ataupun kamu lukis. Tapi kalau lukis, Mak Lima harap kamu kena warnakanlah sekali gambar tu. Jangan bagi kosong je. Okay? Anda lukis. Kalau tak reti lukis, boleh photo state. Tak kisahlah. Ikut kreativiti kamu. Boleh juga kamu buat dekat kamu scan. Kamu scan. Siapa yang pandai ni guna laptop, kamu scan, kamu buat dekat PDF. Edit lah. Tapi makan masa kan. Jadi ikut kamu punya kreativiti. Ada soalan? Ada. Kita ada. Tolong baca balik tajuk ni. Masih ramai lagi yang tak faham. Okay, tolong ingat macam mana kata dasar dengan huruf. Bila ditambah dengan imbuhan, dia dapat apa? Dia macam mat sikit lah. Tapi kat sini bukan mat lah. Sini Jawi. Okay, dia mudah sahaja. Lepas tu kenapa kena tambahkan? Cuba baca balik. Okay. Jadi ada lagi tugasan sebab kamu cuti minggu depan. Kan? Tugasan dia senang je. Buka buku aktiviti. Dah buat sampai tajuk mana? Tajuk akhir dah ke? Dah kan? Belum. Belum? 40 dengan 41 dah? Saya dah bau 17. Tolong buat muka surat 42 sampai 44 sahaja. Itu tugasan kamu untuk cuti sekolah lah. Ada dua. Ingat.
Yang pertama, 54 buku teks. Yang kedua, buku aktiviti, buka surat 42 sampai 44. Kalau rajin, boleh sambung buat buka surat seterusnya. Ha, okay. Tak hantar dekat Malima tak apa, tapi mesej kat Malima cakap kamu dah buat. Ha, so nanti hari lain Malima akan semak lah. Boleh? Boleh. Okay. Ha, Aunisha boleh? Tolong hantar tau Auni. Maklima tak semak lagi kerja kamu. Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa, itu sahajalah daripada Maklima. Sekejap Maklima. DF ni apa? Darwish kan? Yang tak buka kamera ni faham tak? Faham. Tak. Respon sikit. Faham. Kalau tak faham boleh WhatsApp Maliman. Okey, jadi itu sahaja. Boleh baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfiruka ma'an dari Amin. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, sama.